Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di tempatnya Bapak Kadir, Raja Pendongel dari Batang. Ini di Desa Pandansari. Donggelannya banyak sekali guys, bermacam-macam warnanya dan siap di order. Banyak serutnya juga, ada sisir, rukem dan lain sebagainya. Mari kita lihat-lihat ke koleksi donggelan Bapak Kadir. Oke, mari. Namun sebelumnya kami minta dukungan dari Anda sekalian. Bagi yang belum subscribe, dimohon silahkan subscribe terlebih dahulu ke channel kami. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Di depan saya ini adalah beberapa donggelan hasil pembulangan Bapak Kadir. Ini ada rukem, sebelahnya ini adalah pongkol serut yang super eksotis guys. Harganya cukup murah sekali, jadi serut itu cuma Rp100.000. Inilah Bapak Kadir sedang treatment pohon serut. Di sini juga ada beberapa bakalan sisir yang mini ya. Ini untuk bakalan puisi meme, banyak sekali guys. Itu beginilah daunnya, adalah pohon sisir. Terus kita lihat yang lainnya, ini juga sisir yang agak gede nih. Sisir-sisir ini sudah siap dipindah ke pot. Ya, ini banyak sekali sisirnya. Kita lihat ada yang miring, ada yang tegak lurus. Kemudian itu di sebelah sana juga ada pohon bentaos. Yang nanti pohon-pohon bentaos ini diokulasi sama anting putri ya. Itu kita lihat ada juga ini sisir yang agak besaran nih, sisir yang agak besaran sudah siap ditanam ya. Itu sebagian ada yang masih disungkup untuk mempercepat pertumbuhannya. Untuk beli bahanan di sini dijamin hidup, pokoknya kalau nggak hidup itu uang kembali ya. Jadi itu juga ada randu, tadi saya lihat randu parikata ya. Ini bentaos ya, sebelahnya adalah amplas putih. Itu kita lihat yang lebih besar ya. Ini juga sisir ya. Bukan sisir maksudnya, rukem ya. Ini rukem yang tadi. Banyak sekali guys. Nah, kalau kita kesini itu di sini banyak sekali pilihan yang bisa Anda adopsi ya. Di sana ada pula yang ditanam di pasir, ada wareng tadi kita lihat. Ini serut yang super jumbo ini. Itu beberapa yang sudah jadi itu disisihkan, katanya sudah dibeli sama orang. Ini ada loa, ada juga serut yang sudah agak lumayan membentuk. Ini juga cakep, ini yang miring ini. Yang miring ini adalah bentaos disilang dengan anting putri. Ini ada beberapa bahanan biji dari jeruk kingkrit ya. Sudah siap jual cuma 20 ribuan guys. Jeruk kengkrit yang kecil
Ini serutnya jumbo guys, 2 juta ini. Sudah hampir membentuk ini. Nah, ini ada juga wali kungkun, ini wali kungkun yang sudah hidup ini ya, wali kungkunnya sudah hidup. Sudah siap pindah ke pot ya. Cakep sekali, ini sisir lagi. Dan itu beberapa pohon yang masih dalam sungkupan. Ini waru, ini waru. Waru yang seperti pohon beringin. Jadi paman aku udah bicara waru. Masuk pek ya aku duwe beringin. Sampan mesti paling nemu nanti juga tuh sih. Oke, akhirnya sampai di sini dulu review kami ke tempat pendunggel Bapak Kadir di Pandansari, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.